Ratusan ribu kendaraan diprediksi akan memasuki kota Jakarta. Lalu seperti apa pantauan kondisi arus lalu lintas yang mulai memasuki kota Jakarta? Kami segera bergabung bersama dengan Bribda Putri langsung dari NTMC Polri. Bribda Putri, apakah sudah terlihat adanya lonjakan volume kendaraan yang memasuki kota Jakarta hingga sore hari ini? Ya baik Zakia dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini, kita akan terhubung dengan rekan Bribda Anggun yang sekarang ini berada di kawasan Tol Cikampek kilometer 66. Ya Bribda Anggun, bagaimana dengan laporannya? Silahkan. Baik, terima kasih Bribda Putri dan selamat sore pemirsa. Kembali kami menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini. Dan saat ini saya tepat berada di kilometer 66 Cikampek. Seperti yang Anda ketahui, kilometer 66 Cikampek ini merupakan pertemuan arus lalu lintas dari arah Bandung yang akan menuju ke Jakarta dan dari arah Cikopo atau Palimanan yang akan menuju ke Jakarta melalui Tol Cipali. Dan saat ini kondisi arus lalu lintas memang sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan di kedua arahnya, namun masih lancar. Belum terjadi kepadatan yang cukup signifikan seperti yang terjadi tadi malam. Kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan kurang lebih 20 hingga 25 km per jam. Namun diperkirakan lonjakan kendaraan akan terus berlangsung dan meningkat hingga malam nanti karena memang hari ini merupakan hari terakhir libur tahun baru dan pada esok hari kegiatan sekolah dan perkantoran sudah mulai beraktivitas kembali. Petugas kami sendiri mengantisipasi kemacetan dengan memberlakukan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow di kilometer 55 selepas rest area kilometer 62 arah Jakarta dan serta menambah kekuatan personil untuk mencairkan lalu lintas. Untuk itu kami himbau tetaplah fokus dalam berkendara, pastikan kendaraan Anda pada kecepatan normal dan dimohon untuk mengikuti arahan dari petugas kami di lapangan. Dan terima kasih atas kerjasamanya untuk tidak mengoperasionalkan kendaraan angkutan barang, peti kemas, dan kontainer pada tanggal 31 Desember 2015 hingga hari ini 3 Januari 2016. Sekian laporan dari Bribda Anggun, kembali ke Bribda Putri di studio. Silakan. Ya baik, terima kasih Bribda Anggun dengan laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk selanjutnya kita akan memantau kondisi arus lalu lintas di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Dari arah Cawang yang akan mengarah ke Gatot Subroto masih terpantau lancar. Begitu juga dari dalam tol, yaitu dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi dan sebaliknya masih dalam keadaan ramai lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan janganlah menerobos jalur Transjakarta. Dan terakhir kita akan memantau kondisi arus lalu lintas di kawasan Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta Barat. Dari arah Grogol yang akan mengarah ke Slipi di jalur arteri, masih terpantau lancar. Begitu juga dari arah Grogol yang akan mengarah ke Slipi di tol dalam kota, terlihat adanya volume kendaraan, namun masih tetap dalam keadaan lancar. Untuk itu diimbau kepada para pengendara untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Ya pemirsa, bagi para pengendara untuk menaati rambu lalu lintas, pastikan klik helm sabuk pengaman Anda, patuhi batas kecepatan, dan bagi Anda yang ingin mengetahui tentang informasi kondisi arus lalu lintas terkini, silakan hubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS di 9119. Tetaplah menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan menuju Indonesia tertib, bersatu keselamatan nomor satu, dan salam Tribrata. Saya Bribda Putri melaporkan dari NTMC Polri, kembali ke Zakia di studio.